السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. سورة آل عمران. Allah berfirman, dan berpeganglah kamu semua dengan tali agama Allah, yakni Islam. Dan jangan kamu berpecah belah, bercerai berai. Dan ingatlah kamu akan nikmat yang Allah kurniakan kepada kamu, di mana kamu dahulunya yang bermusuhan antara satu sama lain, lalu Allah menjinakkan hati-hati kamu. Yang dihormati pengacara majelis, yang berhormat Tuan Sri Haji Muhyiddin Yassin, Pengerusi Perikatan Nasional, yang dihormati Dr. Dominic, Cemerlang Pengerusi Perikatan Nasional, Al-Fadhil Ustaz Abdullah Hussein, yang dihormati Pengerusi Perikatan Nasional Negeri Johor, dan Ustaz Abdullah Hussein, Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional Negeri Johor, yang berbahagia Dr. Mazri, calon Perikatan Nasional bagi DUN yang kita pertandingkan ini. Semua ahli yang berhormat, semua yang hadir, khususnya anak-anak muda yang saya kasihi sekalian, tadi kita dengar Tun Mahathir menyebut tentang sejarah Melayu yang pernah menguasai Nusantara, wilayah yang luas, menguasai rantau ini dengan Islam yang sempurna dan membina satu tamadun yang hebat sehingga hilang dijajah. Saya pula ingin menyebut sejarah Islam yang disebut oleh Al-Quranul Karim, menyatakan bahawa semua nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam memulakan dakwah dan perjuangan mereka dengan kaum bangsa mereka masing-masing. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan untuk seluruh manusia, memulakan perjuangannya dengan menyatukan bangsa Arab. Bukan fanatik kaum, bukan asabiyah, tetapi ada untuk membina kekuatan. Allah menyebut dalam Quran,
wa ila adin akhahum huda. Kepada kaum Ad, kami utuskan saudara mereka Hud menjadi rasul. Wa ila Samud akhahum Salihah. Dan kepada kaum Samud, kami utuskan saudara mereka Nabi Saleh. Wa ila Madyan akhahum Shu'aibah. Dan kepada penduduk Madian, kami utuskan saudara mereka Nabi Syu'aib. Dan Allah memerintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada permulaan perjuangan di Mekah, wa anzir asiratika al-aqrabin, berilah peringatan berkaummu, keluargamu yang terdekat. Untuk membawa Islam yang adil untuk seluruh manusia, mestilah mempunyai kuasa politik, negara yang memerintah. Maka politik menjadi sebahagian perjuangan Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Allah telah menetapkan tiga perkara mengapa manusia diciptakan di atas muka bumi ini. Yang pertama, untuk beribadat kepada Allah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia. Jin dan manusia, malaikat, supaya mereka mengabdikan diri ibadat kepada aku, Allah. Dan untuk mentadbir, memerintah. Baitqad rabbuka lil malaikati anni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah, bila Tuhan berkata kepada malaikat, aku nak jadikan makhluk manusia di muka bumi untuk menjadi khalifah. Khalifah yang makna siasah, politik mentadbir negara. Bukan khalifah silat gayung. Iqamatul din wa siasatul dunyabi. Menegakkan Islam dan politik mentadbir urusan dunia dengan Islam itu. Yang ketiga, untuk menunaikan amanah adil untuk manusia. Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Allah memerintah kamu menunaikan segala amanah, tanggungjawab kepada orang yang layak. Dan apabila kamu menghukum manusia, memerintah, hendaklah adil kepada semua manusia. Ini tiga perkara. Untuk melaksanakan ketiga-tiga perkara ini, hanya ada dalam Islam. Tak ada dalam ideologi. Tak ada dalam agama lain. Islam adalah ad-din. Bukan sekadar agama, religion, mengikut bahasa asing. Bagaimana menunaikan kewajipan ini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulakannya dengan menyatukan bangsa Arab. Bangsanya sendiri dengan persaudaraan Islam. Dengan ilmu dan pengetahuan, saudara dan insaf, sifat kemanusiaan, menyatukan mereka dengan iman dan Islam. Maka dia satukan kabilah kepada Arab, Muhajirin, Ansar, Aus dan Khazraj, Quraisy dan lain-lain,
disatukan di bawah panji-panji Islam dengan keimanan, percaya pada Allah, tunduk pada perintahnya. Yang kedua, disatukan dengan pengampunan. Tak ada dendam. Orang Arab yang berperang antara satu sama lain ganas, membunuh anak perempuan hidup-hidup ditanam begitu saja kerana tak guna untuk berperang. Minatnya orang Arab ni berperang, berperang antara kabilah, antara keluarga kerana ternakan, rebut kerana rumput, perkahwinan dan lain-lain. Dapat disatukan. Bila Nabi SAW mengajak mereka dengan Islam, masuk iman dalam hati mereka, percaya pada Allah, yang bakinya melalui pengampunan. Bila Nabi berhijrah Madinah, menegakkan negara, menatukan orang Arab, dan mengajak bukan Arab yang bukan Islam, yang tidak ekstrim, orang-orang Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah, dan Kristian Najran, termasuk musyrikin Khuza'ah dan lain-lain yang tidak ekstrim, bukan Islam yang tidak melampau, benang di bawah Islam. Kemudian Nabi membuka Mekah, menawan Mekah. Bila Mekah ditawan, penduduk Mekah menyerah diri, perintah berkurung. Selepas perintah berkurung, dipanggil keluar semua, berhimpun di hadapan Kaabah. Nabi menyampaikan ucapan, idhabu wa antumut tulaqa, kamu semua bebas, aku ampunkan kamu semua. Mereka yang bunuh pak saudara Nabi, bunuh keluarga Nabi, bunuh sahabat Nabi, zalim menyeksa Nabi, membunuh sahabat-sahabatnya, Nabi ampunkan. Dengan pengampunan ini, berduyun-duyun mereka datang, sama ada masuk Islam atau bernaung di kerajaan Islam. Setelah mewujudkan perpaduan umat Islam dan bukan Islam yang tidak ekstrim ini, ditegakkan negara Islam yang memimpin. Mengapa Islam memimpin? Bukan Islam tak boleh pimpin. Sebabnya dalam Islam ada politik. Politik Islam ada dosa dan pahala. Kalau zalim buat silap, tak lepas dia pada undang-undang dunia, tak lepas undang-undang dah di akhirat. Ini ada pada Islam, tak ada pada jalan lain. Dan sebab itulah disebut dalam Quran, walaula yadullahu an-nasa ba'dahum bi ba'd lahu dima sawami wa bi'u salawatu wa masajid yuzkar biha ismullah katsira. Kalau Allah tidak jadikan Islam menolak yang zalim yang bukan Islam ini, nasyari binasalah rumah-rumah ibadat Yahudi, gereja-gereja Kristian, tempat-tempat semayang, masjid-masjid. Kebiasaannya bila satu agama memerintah, menindas agama lain, menekan agama lain, memaksa agama lain. Yahudi memerintah, Yahudi tekan agama lain. Kristian memerintah, Kristian ketat tekanan Yahudi dan agama lain. Hindu mengatakan Hindu akan tekan agama lain. Hanya Islam, tidak ada paksaan dalam agama, wajib adil untuk semua. Islam memimpin perhitungan dosa dan pahala. Ada aspek rohani di dalam pemerintahan Islam itu, sehingga Islam berjaya memerintah negara yang besar selama 1300 tahun lebih, 14 abad.
Di timurnya sebahagian Cina, Nusantara, Asia Tengah termasuk Moskow, Rusia hari ini, sampai ke Spanyol, utara Afrika, barat Afrika dan tengah Afrika. Ini wilayah Islam. Islam memerintah selama 1300 tahun lebih, berbagai bangsa, berbagai agama dan kaum hidup aman, tenteram bila Islam memimpin. Membina satu tamadun yang hebat. Tamadun Arab pada hari ini, kemajuan sains dan teknologi adalah hasil dari tamadun Islam. Bila orang-orang Barat mengambil buku-buku orang Islam, diterjemah dalam bahasa mereka, berlakulah kemajuan sains teknologi pada hari ini. Tetapi kemajuan yang tak ada lama, tak ada roh, menjahanamkan manusia sendiri, mencipta senjata yang membunuh lebih ganas pada binatang, senjata nuklear dan sebagainya, mencipta obat-obat yang membinasakan manusia, obat-obatan. Ini tamadun Barat meninggalkan agama. Hilangnya kuasa Islam bila orang Islam meninggalkan ajaran Islam, menyebabkan tanah air orang Islam dijajah, dibahagi-bahagikan oleh kuasa-kuasa penjajahan, macam Tuan sebut tadi. Asia Tenggara dibahagikan Malaysia, British punya, Indonesia, Belanda punya, Selatan Thailand, Buddha punya, Cham, Kambodia, Perancis, Filipina, Spanyol dan kemudian Amerika, Negeri Teluk, British, Mesir, Sudan, British, Utara Afrika, Perancis, Libya, Itali, Asia Tengah, Rusia dan China. Tanah air orang Islam dipecah dan dijajah. Tetapi ajaran Islam dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah. Quran tak boleh dimatikan sekali-kali. Quran adalah mukjizat. Allah Ta'ala jamin Quran tak boleh dihapuskan. Akan ada kumpulan yang menghidupkan semula ajaran Quran ini. Maka kita nak hidupkan semula di Malaysia ini. Maka PAH mendukung perpaduan Melayu. Mengiktiraf Melayu punya tanah air ini. Dalam masa yang sama, kita menerima kedatangan kaum lain ini dibawa oleh British. Jadi buruh, jadi pekerja. Kita tak halau mereka. Mereka manusia macam kita, saudara kita. Tetapi Islam memimpin dan memerintah, adil untuk semua. Ini yang kita nak tunjukkan. Pada awalnya PAH dengan UMNO sama-sama memperjuangkan kemerdekaan, menuntut kemerdekaan. Dan kita telah berjaya ketika mencapai kemerdekaan melalui seorang ahli parlimen PAH, PAH Tuan Guru Jamak Tuan Hussein, menang satu kerusi parlimen. Kedian Laut di Perak, yang raya 1955. Yang lainnya UMNO, MCA dan MISC. Bila Suruhanjaya Red menggubal Perlembagaan Malaysia, PAS, UMNO, NGO Islam mendesak supaya diletakkan Islam dalam perlembagaan. Islam adalah agama persekutuan, hak istimewa Melayu dan Bumi Putera, kebebasan untuk agama lain. Ini dalam perlembagaan. Tetapi kita berkhilaf dengan UMNO dalam pendekatan, dalam penafsiran. Berlaku pertemuan PAH dengan UMNO sejak mula merdeka sehingga tahun 2000 lebih, 60 tahun lebih berkhilaf. Bila kita menghadapi suasana politik yang membahayakan adanya parti politik yang menghapuskan
perkara penting dalam perlembagaan. Nak singkirkan Islam, nak singkirkan Melayu, dan orang Melayu lalai dalam politik, menganggap politik tak penting, menyebabkan kerajaan diambil alih oleh Pakatan Harapan yang didominasi oleh bukan Islam. Satu gerakan yang sangat berbahaya. Ceramah minggu lepas saya dah sebut, saya jumpa Tun. Macam mana Tun? Tun kata, saya tak sangka jadi macam ni. Mesti buat sesuatu. Lalu kami kumpulkan ahli-ahli parlimen, UMNO, PAS, dan bersatu yang keluar UMNO daripada awal. Tak puas hati dengan UMNO, keluar UMNO, buat parti bersatu, bergabung. Satukan ini semua. Kita berjaya satukan, ambil alih kerajaan. Sekejap, Tuan Sri Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri. UMNO buat masalah, bukan semua UMNO. Sebahagian UMNO, pemimpin UMNO yang buat masalah. Dia mahu perpaduan PAS dengan UMNO saja, nak tolak bersatu. Tak cukup. Mesti semua gabungan ini. Nak selesai, kita ambil Datuk Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Kemudian dia tarik sokongan, bubar parlimen, terpaksa pilihan raya. Kita masuk pilihan raya dalam keadaan berlaku satu perubahan yang besar. Bila generasi muda menyokong Perikatan Nasional, pengundi-pengundi muda menyebabkan Perikatan Nasional mendapat undi yang besar, 73 kerusi, dua parti saja. Pakatan Harapan 80, 234 parti, banyak parti, didominasi oleh bukan Islam. Bila nak buat gabungan dengan Sabah dan Sarawak, notabuh kerajaan, dibuat masalah. Kita gagal nak tubuh kerajaan, dia tubuh kerajaan dia sendiri. Kerajaan perpaduan, kata dia, kerajaan perpaduan. Tak ada perpaduan pun, kelahi sama sendiri. Berlaku kacau bilau. Pentadbiran yang bercelaru. Sebahagian UMNO masuk PAS, sebahagian masuk satu. Sebahagian lagi nak hidup dalam UMNO, nak jadi kerajaan, tak apalah dengan DAP ni siapa pun. Orang UMNO kena tahu ni, kena faham. Di Pahang PAS dapat 18 kerusi, UMNO 17 kerusi. Kita ajak gabung buat kerajaan campuran PAS dengan UMNO. UMNO tak mau. Kata mereka kalau gabung dengan PAS, PAS bunuh UMNO. Bila PAS nak bunuh UMNO? Di Perak, gabungan kita dengan PAS dengan bersatu cukup. Kalau gabung dengan UMNO buat kerajaan, dia pergi kat DAP kerana nak jadi Menteri Besar, nak jadi Esko. Nak jawatan Menteri Besar, nak jawatan Esko, sanggup bergabung dengan DAP. Mengapa tak boleh dengan DAP? Baru semalam keluar dalam kenyataan media Sri Agung DAP, DAP mengekalkan perlembagaan dia, memperjuangkan sekularisme dan Malaysian Malaysia. Walaupun ada pemimpin UMNO di Johor minta UMNO tarik, minta DAP tarik ini. Sekularisme dan Malaysian Malaysia ini minta tarik. DAP menegaskan tidak, mempertahankan sekularisme dan Malaysian Malaysia. Menantang apa sekularisme ini? Sekularisme adalah memisahkan agama daripada politik. Waktu itu tak ada hubungan dengan agama. Islam tak ada peranan dalam pemerintahan negara. Ini makna sekularisme. Malaysia-Malaysia menghapuskan rupa bangsa Melayu. Jadi bangsa Malaysia.
perjuangan yang dilakukan PAP di Singapura yang membunuh UMNO. Yang bunuh UMNO bukan PAS, PAP. 50-an, 60-an UMNO menguasai Singapura. Ketua Menteri Singapura Datuk Hamid Jumaat, saya ingat nama dia pun. Orang UMNO, Ketua Menteri Singapura. Ditubuhkan PAP, Lee Kuan Yew. Tubuh PAP. Memujuk orang Melayu tertarik. Sokong PAP. Tak ada UMNO dari Singapura. Siapa bunuh UMNO Singapura? PAP. Bukan PAS yang bunuh UMNO. Bila Singapura masuk Malaysia, nak merdeka, PAP tubuh cawangan di Malaysia. Bila Tengku mengambil tindakan mengeluarkan Singapura daripada Malaysia, PAP di Malaysia ubah nama DAP. Parti yang sama. Ini dia. Orang muda ni kena tahu ni sejarah ni. Kita mengambil pendekatan mengajak orang Melayu, orang Islam supaya bersatu dan mengajak bukan Islam yang sudah ekstrim. Tetapi rakan kita dalam kehadapan PKR, Amanah bergabung dengan DAP dulu, tolak orang Melayu Islam. Ini tak betul, pendekatan yang salah. Semata-mata nak menang pilihan raya untuk dapat sokongan undi. Nyata Parti Amanah menang dengan sokongan pengundi-pengundi DAP, bukan pengundi Melayu. Parlimen Pulai Si Panjaram ni menang dengan pengundi Cina, bukan pengundi Melayu. Kerana pengundi Melayu pecah, sedar ke tidak? Kena faham. PAS pun bertanding, UMNO pun bertanding, pecah pengundi Melayu. DAP semua sokong Amanah. Orang ekstrim menyokong Parti Amanah, menyokong PKR. Alhamdulillah, gelombang anak muda, jumlah undi baru menyokong Berkatan Nasional, tetapi masih belum cukup. Kerana masih banyak orang Melayu tak faham mengundi ini wajib. Mengundi ini bukan sunat, wajib. Hukum Islamnya wajib. Oh, berani saya kata wajib. Saya berani kata wajib. Bila Nabi wafat, bila Nabi mati, siapa nak ganti Nabi? Setelah selesai sembahyang jenazah, hanya segelintir saja yang ada di kubur jenazah untuk kebumikan. Sebahagian besar para sahabat berhimpun di Laksiyah Bani Sahidah untuk mengundi, memilih siapa jadi ketua negara memerintah. Mereka menganggap mengundi memilih pemimpin lebih penting daripada tanam Nabi, jasad Nabi. Oh, kita rasa kuat sangat buat umrah acak kali, buat adi acak kali, ke surau, ke masjid, balik ke rumah, tunggu mati je. Tanggungjawab kita apa? Tanggungjawab kita ibadah, khilafah dan amanah. Tanggungjawab kita manusia ni ialah beribadat, mentarbiah dunia dan memerintah manusia dengan adil. Semua perkara akan ditanya pada hari kiamat. Oh, ingat malaikat ni tunggu kat surau semayang, tunggu kat masjid. Masa pejabat kementerian, malaikat tak tulis. Mengundi malaikat tak tulis. Firman Allah Ta'ala, يَوْيَوْمَ دَعُوا كُلَّ إِنَاسٍ بِيَمَامِهِمْ فَمَنْ رُتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَلَكَ يَقْرَوْنَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُزْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَنْ كَانَ فِي هَدِي عَمَّ فَهُوَ فِي الْآخْرَةِ عَمَّ وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Surah Al-Isra. Ingat pada hari kiamat Allah memanggil manusia bersama pemimpin yang dia ikut di atas dunia ini. Barang siapa dia beri suratan amal dengan tangan kanan, dia tidak dizalimi walaupun sedikit. Barang siapa yang bodoh, buta mata hatinya di atas dunia, di hari kiamat lebih buta dan lebih sesat lagi. Menandakan bahawa tanggungjawab pemerintahan negara wajib pada orang Islam. Ulama mengatakan, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib.
Apa yang tak semua yang wajib, malah dengan dia jadi wajib. Ada orang kata mengundi tak ada zaman Nabi, parti-parti tak ada zaman Nabi, tak ada zaman Nabi. Ini perubahan zaman. Sekarang kita nak pergi haji Mekah kena pakai pasport. Pasport ada dalam Quran, tak ada dalam Quran. Ambil visa haji ada dalam Quran, tak ada dalam Quran. Tetapi zaman moden nak jaga keselamatan tanah haram, keselamatan ni mesti ada pasport, ada visa nak pergi haji. Tak ada dalam Quran. Tapi tak boleh pergi haji kalau tak buat pasport, tak buat visa. Ulama kata tak, kalau tak semua wajib, mereka kena ada ini jadi wajib. Buat pasport jadi wajib, ambil visa jadi wajib, kerana nak pergi haji yang wajib. Dia kena faham. Mengundi jadi wajib. Kenapa? Kerana nak ambil kuasa Islam. Islam memimpin, Islam yang berkuasa. Kalau tak keluar mengundi, orang keluar mengundi, orang ambil alih kuasa negeri kita ni. Habis. Bila dia ambil alih kuasa, dia nak roboh masjid, nak runtuh masjid, dia boleh buat macam-macam. Ni kena ingat. Jangan pandang mudah perkara ini. Bila raya sangat penting. Oleh kerana saya nak bagi masa kepada Tuan Sri untuk menyampaikan ucapan seterusnya. Cukup bagi saya sekadar itu. Saya laungkan sebagaimana rakan lain laun. Perikatan. Nasa. Perikatan. Nasa. Perikatan. Nasa. Takbir. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.